Assalamualaikum Buntik. Di sini Mama Kembar. Welcome back to my YouTube channel. Buat sobat Mama Kembar, Buntik Bunda yang cantik-cantik, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Nah Buntik, kali ini Mama Kembar mau masak, yaitu request dari bos, dari majikan, yaitu ayam kecap manis asin. Dan saya mau bikin juga tahu, yaitu perkedel tahu. Dan buat Buntik yang cantik-cantik, ikuti terus ya bagaimana proses masaknya, videonya, dan tonton sampai habis. Nah Buntik, sebelum dimasak, seperti biasa saya masukkan jeruk nipis ya, karena saya nggak suka amis, tapi terserah Buntik. Kalau yang mau dicuci dulu direndam sama jeruk nipis, enggak juga nggak apa-apa, terserah ya. Oke. Biarkan 10 menit baru kita masak. Nah Buntik, tahap selanjutnya sambil menunggu ayam ya, saya siapkan tahu, 5 buah tahu ya, yang saya mau bikin buat perkedel, yaitu perkedel tahu ya. Nah Buntik, mangkoknya saya ganti, tadi letak silang. Nah Buntik, tahunya ya udah lembut. Sekarang saya masukkan bumbunya, yaitu kaldu. Telur satu aja. Terus ini bawang daun sama seledri, terus cabai besar. Setelah itu aduk semuanya. Nah Buntik, tahap selanjutnya saya mau bulat-bulat, yaitu perkedel tahu ya. Caranya gini. Nah Buntik, ini saya udah bulat-bulat semua ya. Ada yang bulat, juga ada yang segi empat. Udah semua, tinggal saya goreng ya. Nah Buntik, tahap selanjutnya saya potong-potong bawang dan saya persiapkan untuk memasak ayam.
cantik. Langkah selanjutnya saya mau menumis bawang merah ya. Ini bawang dan paprika yang udah saya potong-potong ya. Nah, terus bumbunya yaitu saya udah punya stok. Jadi satu keler ini ya minimal mungkin ini 3 minggu atau 1 bulan, karena setiap itu saya udah punya stok. Jadi semuanya komplit udah saya blender. Nah, bawang putih, bawang merah, jahe, terusan cabai merah, ini khusus cabai merah nggak pedas, tinggal sedikit lagi. Terus ini juga ada ini bawang daun sama seledri ya. Nah, langkah pertama saya masukkan olive oil. Saya masukkan bawang daun, bawang merah dulu. Ini sampai warnanya berwarna kuning ya. Lalu saya masukkan bumbu yang udah di blender. Ini bawangnya bawang bombay, warnanya itu ungu ya, merah, merah keunguan. Terus saya masukkan kunyit. Kunyitnya nggak banyak-banyak, majikan nggak suka. Setengah sendok aja. Terus ini merica bubuk. Terus ini bumbu seasoning kayak Royco gitu. Terus saya selanjutnya saya masukkan ayamnya. Terus saya kasih kecap asin, ini soya sauce ya. Nah, terus saya masukkan kecap Indofood. Lalu saya tutup. Nah, terus biarkan supaya bumbunya meresap. Nah, tahap selanjutnya saya masukkan yaitu, nah, tahap selanjutnya saya masukkan air ya. Tambahkan garam ya. Gula. Lalu tutup lagi.
Nah, nanti ya ikannya, ayamnya udah empuk ya. Nah, sebentar lagi saya angkat. Nah, sekarang saya masukkan yaitu seledri sama bawang daun ya. Ini seledri sama bawang daunnya itu jadi ya di apa? Freezer, jadi ya frozen ya. Saya tutup lagi, biarkan sampai empuk. Lalu saya angkat ya. Nah, Buntik, bunda-bunda yang cantik, kecap ayam asin manisnya udah mateng, rasanya mantap pokoknya. Nah, saya sekarang angkat, saya matiin dulu apinya. Lalu saya angkat. Muter. Ini madam saya paling suka banget masakan Indonesia kayak gini. Nah, Buntik, tahap selanjutnya yaitu tinggal menggoreng tahu ya. Nah, saya sekarang udah siapkan minyak, ini udah panas. Jadi saya masukkan tahunya. Ini udah kuning ya sebelahnya, saya balik ya. Mantap. Nah, sekarang perkedel tahunya udah matang ya, udah kuning kemasan. Nah, saya angkat. Buntik, ibunda yang cantik-cantik, terima kasih yang udah ngikutin video saya hari ini, dan thank you so much for watching, dan see you next video. Bye bye, wassalamualaikum.